Kisah Bagi Lain Channel tak ada yang berbeda saat kita menginjakkan kaki di Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Seperti suasana desa-desa di pegunungan lainnya, suasana tenang dan udara sejuk akan terasa saat kita memasuki desa ini. Tapi, siapa sangka desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Purworejo ini baru saja dihebohkan dengan penemuan fosil yang diduga kuat sebagai tulang hewan purba. Fosil tersebut ditemukan di Gua Nguwe yang terletak di pedukuhan Katerban RT 1 RW 1 Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing pada Jumat malam tanggal 28 Mei 2015 lalu. Padahal, gua tersebut belum genap satu bulan dibuka oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Disperindak Kopar Kabupaten Purworejo. Penemu pertama fosil tersebut adalah warga setempat bernama Didik Basroni, 42 tahun. Pria yang juga menjabat sebagai kaur pemerintahan Desa Donorjo itu masuk Gua Nguwe pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia masuk ke dalam gua bersama tiga rekannya. Kemudian di kedalaman 215 meter melihat seperti batu akik. Namun setelah digali ternyata berbentuk tulang yang sudah menjadi fosil. Terang saja penemuan tersebut tak hanya mengebohkan warga Donorjo, namun hingga Purworejo, Kutoarjo, Magelang, Kebumen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak mengherankan jika banyak orang berbondong-bondong ke Gua Nguwe untuk melihat dari dekat hasil temuan tadi. Jadi fosil diduga fosil hewan purba ini awalnya saya temukan itu memang ada sedikit cerita mistisnya, Jadi pada malam Senin itu satu minggu sebelum purba ini saya temukan, saya bermimpi dijumpai oleh penjaga dari Gua Nguwe. Dalam mimpi saya, dalam pertemuan itu, penjaga Gua Nguwe itu menyebutkan namanya bahwa beliau itu bernama Raden Pangeran Tejo. Kemudian setelah itu saya bersemangat bahwa mungkin dari misi ini ada suatu benda yang ada di dalam gua itu yang bisa saya ataupun masyarakat sini ketemukan untuk mengangkat setelah itu ya Gua Nguwe, karena Gua Nguwe ini baru berjalan 3 minggu setelah dibuka oleh kawasan wisata Purworejo dijadikan objek wisata ini. Nah ini kemungkinan ini firasat itu yaitu bisa ada suatu benda yang ada di dalam gua itu yang bisa saya temukan seperti dua pelawan yang dulunya juga diketemukan yaitu berupa arca emas. Kemudian setelah mimpi itu saya masuk ke dalam gua itu pada malam Kamis. Itu saya bertiga tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian saya masuk lagi di hari Jumat malam Sabtu itu dari luar sejak 21.30 menit dan kemudian di dalam gua kurang lebih 1 jam kemudian saya ketemukan benda yang patut diduga sebagai fosil hewan purba di kedalaman sekitar 215 meter dalam gua. Kemudian setelah saya awalnya itu sebenarnya saya tidak menduga karena ini benda apa ini fosil hewan purba. Awalnya karena sekarang ini buminya itu batu akik, jadi saya menduga bahwa itu batu akik. Dan saya kelihatan halus. Ini saya pukul-pukul, wah ini bagus untuk batu akik. Tapi pada waktu mau saya ambil ternyata kok sulit. Kemudian ini saya bongkar pakai tangan saya. Kemudian saya cuci karena ini berada di sekitar 10 cm di permukaan air. Kemudian saya amati ternyata kok menyerupai tulang. Tapi kalau tulang kok besar sekali dan lubang sumsumnya kok juga lebar sekali. Ini dengan hewan apa tulangnya yang seperti ini? Kemudian
karena saya curiga, maka saya bawa ke luar dan saya amati di luar. Ternyata bersama teman-teman yang ada di luar gua itu ternyata memang sebuah tulang yang patut diduga yaitu sebagai tulang hewan purba. Saya masuk ke dalam gua itu pada malam Sabtu tanggal 28 Mei kemarin itu bertiga, jadi berempat dengan saya, itu dengan Pak Juarno, kemudian Pak Sarip dan Mas Sutarlucu. Jadi yang pertama kali menemukan benda ini yaitu saya sendiri, yaitu saya awalnya menduga itu batu akik karena sekarang ini masih booming batu akik. Setelah penemuan ini pada malam itu, setelah saya keluar itu langsung masyarakat sini langsung tahu informasi itu karena sekarang lewat HP, meskipun saya sudah tidur di SMS langsung pada datang malam itu juga, itu di luar di base camp Pok Darwi Sendang Kencono itu langsung ramai malam itu dan saling melihat, diamati, dan mereka memang sepakat untuk ini berarti memang sebuah tulang hewan purba. Dengan itu kan keliling bawahnya ini mas, keliling bawahnya ini yaitu 54 cm itu, kemudian tingginya ini sampai sini itu 33 cm, kemudian lubang sumsumnya ini kan lebarnya ini 11 cm. Sehingga itu masyarakat di sekitar sini setelah informasi penemuan itu juga langsung pada datang, dan hari kemarin itu ramai sekali, ada yang dari dinas, dari Dinas Purbakala Kabupaten Purworejo, dari kecamatan instansi Kecamatan Kaligesing, dari sektor Kecamatan Kaligesing, dan juga pengunjung dari luar, ada yang dari Jogja juga kemarin sudah pada datang ke sini. Yang jelas ini karena ini masih tahap awal penelitian, identifikasi lah, baru diidentifikasi baik dari sektor Kaligesing, polisi sektor Kaligesing, ataupun itu dari dinas, dari Pak Camat, yang minta ini untuk diamankan. Nah nanti untuk proses istilahnya itu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis hewan apa, kemudian umurnya itu berapa abad atau berapa ratus tahun atau mungkin sudah ribuan tahun, itu benda ini untuk diamankan di tempat saya. Memang kemarin dari beberapa warga yang berkunjung ke sini melihat ini ada luka baru. Tapi kalau ini luka lama memang. Nah, dimungkinkan bahwa luka baru ini patah ketika saya ambil di malam hari itu, karena pada waktu itu saya memang tidak mengira kalau ini sebuah kaki. Jadi ya katakanlah itu ya asal keambil aja. Nah ini ternyata ini memang ada pecahan baru. Nah ini tadi saya masuk, saya cari di lokasi penemuan, itu saya dapatkan yaitu bagian dari kaki ini, ini fosil. Termasuk saya dapatkan juga yaitu sebuah gigi. Gigi itu lebarnya sekitar 5 sentian, tapi itu tempat diketemukannya gigi tadi agak jauh dari lokasi penemuan pertama. Apa dimungkinkan masih ada lagi Pak yang lainnya mungkin? Nah ini karena hewan ini belum diketahui jenisnya. Kalau ini hewan ini dulu hidupnya itu bukan di dalam gua, cuma karena hanyut pada waktu itu mungkin hujan lebat dan sebagainya, kemudian tulang ini hanyut, ya kemungkinan kecil masih ada bagian lain di dalam gua itu. Tapi kalau binatang ini memang hidupnya itu di dalam gua dan mati di dalam gua itu, nah sangat-sangat mungkin masih bagian-bagian yang lain dari hewan ini masih di dalam gua.